Aksi penjamretan terekam CCTV warga terjadi di Jalan Tarutung, Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Jumat, 4 Februari 2022, sore. Rekaman tersebut memperlihatkan kedua pelaku memanfaatkan waktu sedang sepi. Berdasarkan rekaman yang terlihat, tampak dua pria pengendara sepeda motor merampas paksa telepon genggam milik seorang wanita berhijab yang sedang berjalan kaki. Terlihat secara jelas kedua pelaku mengambil paksa barang korban dengan menunggangi sepeda motor matik. Mereka kemudian berhasil kabur lantaran korban kalah tenaga. Sementara itu, menurut keterangan warga sekitar, Samuel Hutajulu, tempat tinggal mereka di Jalan Tarutung sering terjadi aksi penjamretan. Kasus ini bukan yang pertama kali terjadi di kawasan tersebut. Samuel menduga, sebelum dua pelaku lakukan penjamretan, terlebih dahulu mengintai dan pada akhirnya beraksi merampas handphone milik korban. Lanjut Samuel kembali, setelah terjadinya penjamretan itu. Korban yang merupakan wanita dibantu oleh pengemudi ojek online sempat mengejar pelaku. Berkaitan dengan aksi kejahatan ini, Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar AKP Banuara Manurung yang dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah berada di lapangan untuk mengejar dua pelaku penjamretan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.